hari ini ada pemotretan di rumah aku, Kadita Ayu, dan juga si kecil, Khalifa Elgani Dallas, yang umurnya sekarang 11 bulan. Tapi sebelum pemotretan, aku lagi bikin masakan buat aku sama buat si kecil. Soalnya nanti biar dia semangat pemotretannya. Mau lihat nanti gimana? Yuk, ikutin aku terus ya. Hari ini kebetulan aku lagi bikin file ayam buat aku dan suami. Kalau si kecil sendiri, aku mau bikinin dia sup jagung, soalnya dia suka banget sama sup jagung. Yuk! Kebetulan aku ini ngurus Khalifah itu dari dia lahir sampai sekarang umur 11 bulan, tidak menggunakan jasa babysitter maupun jasa ART. Jadi Khalifah ini benar-benar aku urus tuh sendiri, berdua sama suamiku sih tentunya. Kalau ditanya kerepotan atau enggak, capek atau enggak, terus menyenangkan atau enggak, jawabannya capek iya, lelah iya, tapi banyak senangnya. Kenapa banyak senangnya? Kalau aku bilang, kalau aku boleh share, aku benar-benar tahu perkembangannya Khalifah dari tiap dia dari kecil sampai dia sekarang. Jadi aku memang benar-benar full menstimulus dia sendiri. Jadi aku tahu apa yang memang dia perlukan, apa yang memang perkembangan di umur sekian tuh harusnya mesti ngapain, memang aku pelajari sendiri dan aku praktekkan di Khalifah. Dimana kadang-kadang aku suka iri ngelihat teman-teman aku, kalau malam minggu dia bisa pergi jalan-jalan, dia bisa nyalon, atau dia bisa ketemu sama teman-temannya, hangout. Cuma aku balik lagi, nggak semua ibu-ibu itu bisa ngerasain apa yang seperti aku rasakan. Salah satunya perkembangannya si anak itu. Aku alhamdulillah banget ngurusin sendiri karena aku melihat banyak sekali pelajaran yang aku dapat dari Khalifah. Salah satunya pelajaran untuk sabarnya aku. Aku tuh diuji banget. Terus kedua, aku jadi lebih tahu mana yang namanya prioritas, mana yang namanya sekunder, prioritas utama sama yang enggak utama.